Halo Splabbers, kali ini kita akan bahas lengkap hasil jadwal klasemen top skor dan asis untuk Liga 1 Indonesia 2024-2025. Berikut daftar 18 tim yang akan berkompetisi di Liga 1 untuk tahun 2024-2025. Ada Borneo FC, Persija Jakarta, Persib Bandung, Bali United, PSM Makassar, Madura United, Arema FC, Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, PSS Sleman, Persis Solo, Barito Putra, Persita Tangerang, Persik Kediri, Dewa United, dan 3 tim promosi yaitu PSBS Biak Numfor, Semen Padang, dan Malut United. Sekarang mari kita lihat hasil pertandingan pembukaan pekan pertama yang digelar pada Jumat 9 Agustus 2024, yaitu Persib Bandung berhadapan dengan PSBS Biak Numfor, skor 4-1 dimenangkan oleh Persib Bandung. Dengan hasil ini, Persib Bandung pimpin klasemen dan PSBS Biak turun ke dasar klasemen untuk sementara. Dari hasil partai pembukaan, David Da Silva menjadi top skor sementara karena berhasil mencetak 2 gol untuk Persib Bandung. Selanjutnya, dari hasil partai pertama, duo superstars Persib Bandung yaitu Ciro Alves juga berhasil menyumbang 2 assist di partai pembukaan Liga 1 Indonesia 2024-2025. Adapun jadwal lanjutan Liga 1 pekan pertama akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024. Partai pertama PSM Makassar versus Persis Solo kick-off pukul 15.30 WIB digelar di Batakan Stadium live di video. Partai kedua Madura United versus Malut United kick-off pukul 15.30 WIB juga digelar di Gelora Bangkalan Stadium live di Indosiar. Dan partai ketiga, Persija Jakarta akan berhadapan dengan Barito Putra kick-off pukul 19 WIB digelar di Jakarta International Stadium live di Indosiar. Inilah sekilas info update terbaru Liga 1 Indonesia pekan pertama tahun 2024-2025. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.